Sumur warga di satu dusun di Lumajang, Jawa Timur sejak satu bulan terakhir mengering. Warga terpaksa mencari air bersih di sumber mata air yang jaraknya cukup jauh guna memenuhi kebutuhan mereka. Warga dusun Cerme Kulon, Desa Jatisari setiap hari membawa jerigen ke sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Mereka mengambil air bersih dengan cara menggali kubangan dan memasukkan air bersih ke jerigen. Langkah ini dilakukan warga lantaran semua sumur milik mereka mengering sejak sebulan terakhir. Oh, jadi orang satu sih.